Bumper terus lampu itu kurang lebih sekitar 2.500. Oke, okay, bumper grand tadi sama lampunya 2.500-an ya. Saya pengen karaoke nih. Jadi duduk karaoke itu kan seperti boleh, ini guys. Bayar lagi. Velg. Velgnya berapa ini? Itu merek apa tuh, Mas? Velg anu aja sih, lokal aja sih. Lokal. Kalau body full nih, stiker printing nih, berapa ya, nih, Mas? Printing ini sama stikernya satu set ya. Terus kalau ini nih, stirnya ini yang semakin dekat semakin enak ini. Itu saya pakai Nardi, Mas. Oh, Nardi. Oh, Nardi itu pelawaknya tuh, Mas. Oke, halo guys, masih mobil Kijang ini, Kijang super, super grand, supernya para super, Superman, tapi Superman wayang jadi Joker jahat, apalah itulah, Sang Kuning ya, super Sang Kuning, Sang Kuning. Jadi kita konten seperti biasa, kalau yang pengen buka-bukaan, ya ini kan punya bengkel nih, pasti harganya lebih murah deh kayaknya ya. Jadi suka-suka nih, mau modifnya kayak gimana nih, kan? Betul, betul. Saya ingin menanyakan harga outfit mobil ini, wih, outfit zaman now dong. Zaman now. Harga modif mobil ini, iya, harga outfit, nah, pakaian nih lah istilahnya. Pakaian lah ya. Oke, kita bahas dulu dari depan ya, Om ya. Iya. Depan ini lampu tadi ya yang diganti ya. Iya. Lampu ini habis berapa itu ganti lampu super jadi lampu grand ini? 1.500.000 lah. 1.500.000 ya? Karena emang copotan grand ya? Enggak, bukan copotan, jadi memang punya grand baru saya beli, iya, digunakan untuk super gitu. Tapi dia menggunakan LED projector atau lampu LED atau lampu standar? Lampu LED biasa aja. Nah, lampunya beda lagi harganya. Okay. Lampunya 1.500.000. Bumper terus lampu itu kurang lebih sekitar 2.500.000. Oke, okay, bumper grand tadi sama lampunya 2.500.000-an ya. Jadi depan habis ya itu ya, Mas ya? Iya. Oke. Okay. Terus kalau kita ke samping nih, di samping ini kan ada tidak membeli sok. Tidak. Berapa itu, Mas? Itu jasa aja sih. Jasa paling 100.000. Tapi kan jasa sampean ngerjain juga. Iya, cuma kan lo anak itu sih. Iya. Saya pengen karaoke nih. Jadi duduk karaoke itu kan seperti boleh, ini, guys. Bayar ya. Duduk orang karaoke itu kan seperti ini ya. Iya. Terus ke belakang itu juga ini ya, di apa yang tadi soknya itu belakang, jadi belakang cuma dilepas, dilepas ya? Aja yang tadinya 3 per dilepas jadi 1 per, jadi itu paling ya sejutaan gak nyampe juga, gak ya nyampe, 500-an nyampe. Ya betul sekali, 500.000 guys, hemat tapi ya keras tadi. Iya ya, terus juga kalau untuk samping dan belakang iya ya, velg ya, velgnya berapa ini? Itu merek apa tuh, Mas? Velg anu aja sih, lokal aja sih. Lokal. Oke. Okay. Hmm, support brand lokal, guys. Oke. Okay. Lokal, terus bannya pakai tadi Accelera ya. Sebutin lah, enggak apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Itu bebas aja. Nanti bisa bekerja sama dengan Accelera kalau mau ditawarin. Ya, kita suka-suka. Iya. Jadi itu saya dapat 8.500. Satu set velg sama ban. Iya, betul sekali. Oh iya ya, murah ya. Karena lokal brand itu tadi. Lokal ya? Aja. Iya. Mas. Tapi ring 16 ya, Mas? Ring 16. Biar dapat cepernya ya. Ya. Tapi kalau gede kan kurang, lebih tipis lagi bannya. Betul. Lebih keras lagi, lebih ya. Lebih tambah keras lagi. Iya. Ini udah 45. Ini udah kayak digebukin sih, pantat. Tuh. Jadi ternyata setelah disimpulkan tidak enak juga bawa biduan di dalam. Nah. Karena keras itu tadi. Betul. Tapi ada positifnya, Mas, karena dia bergoyang kan. Jadi ketika ditanyakan apa mobilnya goyang, karena pernya itu tadi. Iya, betul. Karena ini lagi apa di belakang? Lagi santai aja. Iya. Fokus ke topik. Siap. Terus lagi kita udah samping ya. Kalau body full nih, stiker printing nih, berapa ya, nih, Mas? Printing ini sama stikernya plus apa namanya di pernis itu kurang lebih budgetnya sekitar 5.500.000. 5.500.000 ya. Untuk pasang full. Full, ya. Oke. Emang printing sendiri, printing ya. Printing sendiri. Ini saya nanya nih karena harga bengkel Mas yang karena untuk diri Mas harganya murah segitu. Untuk kalau orang mau gitu, orang lah, mau harganya iya, harga segitu, Mas. Juga. Mas toh. Oke. Bisa. Jadi ada yang mau kan? Boleh. Kisaran harganya segitu ya, Om. Ya, cuma kalau mau kualitas yang lebih bagus kan nanti kan juga harganya lebih. Iya. Lebih tinggi lagi. Kalau masih terjangkau ya, Om. Ya, pokoknya ini kan yang saya sebutkan ini kan yang umum aja, Mas. Harga umum aja. Untuk outfit pakai mobil ini. Iya, betul. Untuk mobil saya ini aja sih. Apakah mobil ini lebih mahal daripada harga mobilnya? Kita cari tahu deh. Kalau knalpot itu knalpot standar ya, Mas? Knalpotnya saya lepas. Terus saya langsung aja pakai pipa. Oh, itu berapa itu? Nah, paling berapa, Mas? 200.000. Tapi, kan beli pipa sama tapi bunyinya masih enak aja ya. Enggak bikin cempreng-cempreng gitu ya. Enggak.
agak berdapat berisiknya sih, cuman bassnya agak kurang. Bassnya agak kurang. Wih, bass juga. Pengamat musik, musik apa nih? Musik knalpot ya. Musik knalpot. Terus kalau di belakang udah ya maksudnya. Sudah itu. Ya. Stiker yang emang bikin harganya jadi tambah ini ya. Kalau mau kualitas kan stiker macam-macam, mas. Ada yang kualitas bagus, ada yang kualitas biasa. Kualitas gitu. Pemasangan Lere. Juga ya. Ya betul sekali. Kualitas pemasangan mau ke dalam beda lagi dong sama di luar. Beda lagi. Ya. Itu paling lebih mahal sih. Lebih susah ya. Jadinya berarti untuk eksterior udah ya mas. Sudah. Habis nih ya? Habis, apalagi? Gak ada. Itu mungkin hampir 10-an ya, mungkin nanti kita totalin ya. Ya, betul sekali. Nanti kasihan masnya hitung kan, udah agak sedikit menua. Susah untuk menghitung, ya. Dan saya juga malas menghitung. Sekali lagi, seperti video kemarin saya pusing menghitung-hitung. Ya, saya bisa ngomong aja. Oke, kita ke interior ini ya mas ya, yang... Perubahannya cukup signifikan dong. Betul sekali. Pakai untuk bagian depan dulu deh, dari misalnya ngecat dashboard itu murah. Masih kecil aja kan? Sih, masih kecil aja sih. Karena sedikit aja pan. Iya. Pilar-pilarnya kan. Iya betul. Mm-hmm. Itu kalau untuk ngecat dashboard kayak gitu paling kan sekitar 700.000 sampai 1.000.000 lah. 700.000. Pasang engine startup berapa nih mas? Engine start 350.000. 350.000. Itu yang biasa aja sih. Oh tapi itu. Tapi kualitas. Kualitas oke ya? Oke sekali. Tetap bisa dipencet. Tetap sering bisa. Cuma buat ngidupin aja. Iya, ngidupin aja. Nanti kan makanya tetap menggunakan. Oh, berarti gitu. Ini kunci kontaknya masih colok ya. Masih colok, betul sekali. Tapi gaya-gayaan keren juga. Iya. Gaya mobil zaman now kan. Modifikasi. Iya, kayak mobil zaman now gitu. Menolak tua asik. Hashtag menolak tua. Oke. Kalau audio nih kan pakai head unitnya GVC ya mas? GVC saya mas. GVC kalau misalnya head unit itu sama speaker ini ada berapa? Paketan mas. Speakernya berapa buah nih mas? Ini speaker ada. Totalnya di mobil ini nih? 8. 8, subwoofernya? Subwoofernya 1. Subwoofer 1 sama tweeternya ada 2 ya? Iya, tweeternya ada 8 mas. Oh berarti 8 tweeter, 8 semua, speaker ya? Oke. Emang cocok buat karaoke sih guys. Iya, biduan enak nih. Masa kurang bawa cewek nih. Siapakah yang kita bawa untuk jalan-jalan mobil ini? Berapa itu mas? Itu budgetnya kalau untuk paketan kurang lebih untuk audio aja sekitar 15 juta. Itu full setnya 8 speaker dan tweeter 8 juga ya, sama subwoofer 1 ya, sama betul. ini TV karaoke ya juga TV nih, karaoke juga masuk satu set juga ya. Oke, jadi tadi speaker full set 15 juta mas ya, satu set ya. Terus kalau ini nih setirnya ini yang semakin dekat semakin enak ini, itu saya pakai Nardi mas. Nardi itu pelawak itu mas? Enggak mas, itu Nardi. Oh itu Nardi ya. Nardi itu mas. Nardi dia pakai Nardi, itu kurang lebih sekitar 900.000 lah. 900.000 ya. Oh, Nardi. Tapi saya beli second itu, Mas. Kalau yang enggak second? Yang enggak second lebih. Kurang lebih sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah lah. Mereknya Nardi, Mas. Nardi. Ya? Lokal brand nih. Lokal sih sebenarnya. Oh. Tapi kalau Nardi biasanya ada 2 sih, KW1 KW2-nya. Oh, ini KW1 KW2 asli. KW1 aja, Mas. Oh, KW1 ya. Oke. Nardi ada yang KW juga. Nardi mungkin ada juga yang KW. Ada Nardi. Iya. Oke, dan ini untuk bikin kursi nih, Mas. Ini nih, kursi kan dibikinnya sofa kayak gini buat karaoke, atau kursi depan juga emang kursi standar tapi kainnya diganti, kain batik deh. Berapa ini mas? Ini total sama pengerjaan atasnya ini. Oh sama lampu ini nih. Sama oh, lampu deh, komplet ini 25 juta untuk bikin semua sofa. Sofa, plafon, lantai, model kayak gini itu 25 juta. Sama lampu juga. Sama lampu juga. 25 juta ya? Iya. Itu untuk di depan juga ya. Karena yang Om ini punya bengkel, jadi pasti punya anggaran nih, ya enggak? Untuk bikin eksterior yang kayak gini deh, full stiker, ada sedikit custom-custom. Totalnya berapa deh untuk eksterior? Kalau untuk eksterior sama interior, eksterior. Kita ngomong eksterior aja, eksteriornya kurang lebih sekitar 20 juta. 20 juta ya? Udah terbentuk. Jadi ceper, pakai velg seperti ini. Jadi punya kijang masuk, terus kita modif segala macam, itu segitu. Ini untuk kijang... Kijang super, super ya. Kita bicara kijang super. Jangan samakan dengan mobil lain, beda lagi dong. Beda mobil, beda harga. Jadi 25 juta? 20 juta lah, 20 luar. Juta untuk luar ya. Sudah mendekati harga-harga mobilnya nih. Menarik nih. Dan kita akan ke dalam nih. Di dalam ini kayaknya lebih mahal pasti nih. Capek juga duduk kayak jadi biduan. Untuk dalam kita ngasih bentrol harga seperti ini. Itu sekitar 35 juta mas. 35 juta ya? Ya, 35 juta saya bikinkan seperti ini. Sudah. Tapi bisa speaker. Ada opsi-opsi lain? Oh, kalau misalkan opsi lain dan dia minta yang lebih
lebih teknologinya lebih maju ya pasti lebih mahal. Dengan brand yang lebih bagus. Pasti lebih bagus itu lebih mahal. Dengan brand yang lebih bagus itu lebih mahal. Okay. Apalagi yang di sini ada layar sentuhnya. Ini bukan layar sentuh tapi remote ini ya. Remote. Oh ya, karena yang disentuh-sentuh enak sih, Mas. Nah. Tapi jadi CF menyanggupi ya, Mas ya. Sanggupi semuanya. Sanggupi, oke. Kita menyesuaikan dengan keinginan. Jadi kalau misalkan mau ini dibikin motor race itu juga bisa. Berarti total 65 juta ya. Ya untuk ini ya. Betul sekali. Mau tapi bisa lagi dibikin yang lebih keren teknologinya. Wow. Lebih, bisa lebih mahal lagi ya. Betul, itu tapi masih jangkauan hemat ya, Mas. Jangkauan hemat sekali. Hemat. Modif itu tidak mahal, Mas. Modif itu tidak mahal. Yang mahal itu, Mas. Yang mahal itu brandnya. Iya juga sih. Tapi ya ada harga, ada kualitas. Ada kualitas, ya, betul sekali. Tapi Mas ini saya mau nanyakan nih seputar CF Auto ya sekarang namanya ya, Auto Custom. Jadi kalau misalnya saya bawa mobil nih, saya tidak basic anak mobil, Mas. Saya tidak ngerti modifikasi. Mas akan arahkan modifikasinya seperti ke arah sini kah? Atau akan masuk referensinya ke sini-sini itu gimana gitu? Saya biasanya membantu, Mas. Jadi kita ngobrol dulu segmen orang ini mau kemana, mau ke sport atau mau ke elegan. Kalau mau ke sport kan banyak opsinya, kalau mau elegan kayak gini opsinya. Karena kan kita juga banyak di media sosial segala macam kan itu banyak. Jadi kita arahkan ke situ, arahkan ke situ dulu. Jadi oh saya pilih sport, Mas. Oh ya sudah, sport itu kayak gini kayak gini, saya kayak gitu. Tapi saya ingin modifikasi kalau ada bonus biduannya sih, Mas. Bos. Saya sudah ngawur, lebih baik kita akhir. Oh iya, ini sudah mulai senja ya, guys ya. Dan ngeri. Ya nanti berarah yang arahnya nggak karuan ini. Jadi total udah duduk kayak gini. Oke. Okay. Ya, jadi 65 juta untuk bikin seperti ini. Bisa lebih murah atau bisa lebih mahal ya? Bisa lebih mahal lagi. Oke. Jadi buat kalian yang nggak tahu modif, pengen modif bisa datang ke CF Auto Custom untuk misalnya pengen dibantu mau modifikasi seperti apa, diarahkan ya. Jangan takut kalian. Oh nggak tahu nih modif gimana nih? Betul. Boleh konsultasi dulu ya nggak? Iya. Konsultasi gratis kan? Gratis sekali. Konsultasi gratis, tapi jangan keseringan konsultasi juga, pusing juga Mas di PHP ya nggak? Oke dah. Iya. Jadi sekian ya, kita hari ini karena udah menjelang maghrib dan menjelang malam, kita akhiri aja video ini karena kita mau hunting biduan. Hehehe, buat karaoke teman-teman di sini, asik. Jangan kalian tidak perlu ikut-ikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time dengan konten-konten yang lain. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share juga ya. Untuk tahu nih referensi Kijang. Iya enggak? Oke, terima kasih Mas Agus Cahyo dari CF Auto Custom. Makasih, Mas. See you next time.